Berhubung bapak-bapak semua udah kumpul. Saya pribadi di sini ingin menyampaikan sesuatu. Ingin mengklarifikasi beberapa hal. Di mana ada masalah, di situ ada ormas. Ya. Mumpung ormas lagi sepi sekarang ya. Kan kenapa enggak ada yang tepuk tangan? Gini loh, saya bukan harap tepuk tangan kalian, tapi kalau tidak ada tepuk tangan kalian sepertinya tidak ada pendukung, kenanya ke saya. Gitu loh. Ya, ini ormas lagi sepi, nanti rame saya yang diincar, ya kan? Ya paling sama Uus lah, berdua lah ya, ya itu udah. Udah. Lagi aja. Ya, kan yang pernah berhadapan-hadapan dengan ormas kan Anda. Saya juga mikir nih kalau ormas sih udah bergerak lagi ke studio gua nggak? Waktu itu kan ke Trans. Betul. Ya makanya. Jing bahaya banget nih acara ya Allah. Oke, baik langsung aja kita panggil ini adalah peserta-peserta yang akan ikut di sini ada Bedu. Wah, bajunya opung luhut. Betul, siap. Bajunya opung luhut, tanda luar biasa. Siap, siap. Bajunya opung luhut. Satang. Siap. Dimana saya? Dimana saya berdirinya? Oh, kalau opung mah serah. Serah ya? Oh, serah. Serah. Saya. Anda duduk, saya berdiri aja pokoknya. Kalau Anda yang duduk. Nggak, yang penting semua duduk sama rendah, berdiri sama aja. Oh, gitu ya? Iya, saya sama aja. Iya, ya benar-benar. Yang saya tahu kalau udah duduk lupa berdiri. Biasanya gitu. Itu kan anggota yang main Candy Crush. Iya. Silakan. Iya. Bedu. Ini semua boleh di mana aja nanti kita atur. Silakan. Soalnya saya bajunya ini loh. Saya enggak bisa duduk di kursi sembarang kursi saya. Oh iya benar. Benar. Baju udah sempat. DPR aja sok. Oh iya. Silakan. Iya Bedu, silakan. Oke. Di sela-sela sini boleh dong, di sini nih. Jangan. Enak bisa ada sela-sela. Iya, gua tahu enak. Gua tahu enak, gua pernah ngerasain. Oh, pernah rasain juga ya. Tapi jangan Anda mungkin undang yang lain. Oke, okay, yang lain. Silakan. Enggak gitu. Karena lu enggak gitu. Silakan. Itu semuanya yang tadi ngumpul di ruang tunggu kan semuanya. Ya, tapi kan enggak orang enggak tahu. Oh iya, iya. Ya. Oke. Okay. Yusril Mahendra. Fariza. 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 Salah. Yusril Fariza, sehat ya? Alhamdulillah. Gimana nih partai enggak berkembang-berkembang nih, Pak Yusril? Bodoh amat. Ya. Saya boleh duduk sini? Boleh, boleh. Ya, partai sekarang itu bukan berkembang atau enggak berkembang, tapi diperbutkan apa tidak itu. Oh, iya. Okay. Tapi kalau ada partai yang enggak diperbutkan, partai tambahan. Jangan sampai tanya, Bedu gak lucu. Bang Bedu pernah nonton ini gak? Pernah saya nonton. Ini kan nontonnya biasanya bintang tamu langsung 4 gini. Iya, itu kenapa tau gak? Kenapa? Karena yang sebelumnya dipotong. Oh. Jadi gak usah ini. Iya. Langsung aja. Kita saya diam aja kalau gitu. Oke, silakan. Selanjutnya ada salah satu rekan komika juga, Kay Pamungkas. Akhirnya diundang juga, kalau pengen ngaruh. Saya juga akhirnya diundang juga. Iya. Sulap ya. Enggak. Saya kangen loh padahal. Anda boleh kangen, tapi sudah tidak laku. Percuma kan? Bukannya kemahalan tiketnya. Iya memang, tapi tidak laku sekarang. Oke. Ini pertama kali kan gue datang ke channel lu, Om Dep. Semoga Instagram gue enggak kenapa-napa ya. Soal ini mulut lumayan goblok ini mulutnya. Oh, saya tahu Anda lumayan goblok. Saya tahu. Tapi tolong loh, ini mohon banget ya. Saya tahu. Ini ngomongin apa tuh? Oke. Us. Gitu panggil sih. Enggak ada meriahnya. Sini aja gitu. Oke. Udah. Sini aja gua. Loh. Musuh komika.
Kenapa, Us? Pokoknya kita ngomong yang aman-aman aja. Ya, oke. Ntar dia selamat sendiri. Aduh, orang baik tadi. Aduh, terus ke sini. Us nih sama dia lagi. Ya, gua tumbal dong. Us nih, gua sama gua. Nggak, kita lihat dulu. Pro-nya Yusril sama Bedu. Oh enggak, lu enggak ketemu lu. Hah, mampus lu, mampus. Oh, ya, balik ke Jogja bawa masalah. Ya. Pro, ini kita pro. Ya, Yusril sama Bedu pro, kontranya O sama G Pamungkas. Yes! Mas, nanti single shot aja ya. Lu kenapa kamu ngomong gue sih? Ya, kenapa lu ajakin minum? Bukan single shot ini. Satu shot. Ada nih, mau kalau mau. Ini Gerindra cewek Ol Fadison. Gerindra ini. Okay. Bisa aja sih. Emang kemeja putihnya ketinggalan. Iya. Oke, baik. Makasih udah hadir semua. Kita akan bahas banyak sekali pembahasan karena tadi kita lihat berita tuh, iya loh banyak banget. Aduh, dari berita ya. Setiap hari ada berita. Hari ini berita banget nih. Hari ini lah. Akhir-akhir ini nih. Iya, berita terbaru kan ini. Kemarin yang heboh yang berhijab makan es krim. Ah, hijab? Oh, itu. Oklin. Makan es krim ya nggak ada salahnya dong. Betul. Nggak ada salah. Jangan makan es krim ya, toh. Bukan es krim babi, bukan es krim kurma yang dilapisi babi juga. Iya, itu salah. Iya, kalau itu salah. Kalau makan es krim cuma letaknya doang kan? Nggak salah. Betul. Kan makan padang aja bisa pakai tangan, bisa pakai sendok. Betul. Bebas. Kan dia makan es krim, akhirnya krimnya jadi kriminal kan. Tapi nggak masalah, asal nggak kena gigi, nggak apa-apa. Kok bisa nggak kena gigi? Es krimnya. Es krim harusnya dinikmati kan. Kalau kena gigi bisa saja giginya sensitif, siapa tahu. Makan es krim memang nggak pakai gigi. Makan es krim kan cuma diemut. Diemut. Jadi nggak salah ya? Iya, nggak salah. Oke, kasus selanjutnya Rocky Gerung biasanya ya. Makan es krim? Nggak. Rocky ngantolong! Oh itu. Saya ngatain anda. Kalau saya bukan presiden, nggak apa-apa. Aduh, berarti ini apa ya? Kalau ini udah disebutin di depan di sini apa ya? Kajian tolong. Enggak, itu kan ada kasus seperti itu. Iya, saya tahu. Lagi diurus lah kalau itu ya. Ya tapi ini apa? Ya, apa? Perpres yang akan semuanya udah dibahas di luar. Peraturan presiden? Iya. Ya kan ada yang tentang apa? Jurnalisme berkualitas. Oh iya. Emang jurnalisme Anda berkualitas? Dua TV. Enggak, saya mau tahu dua TV, TV yang berbeda, dua TV, TV yang berbeda pada saat pemilu, presiden yang menang beda. Nah. Iya, Kak? Iya. Iya. Berkualitas menurut Anda? Udah lah, kita minum aja gimana? Minum aja. Sambo. Anda dibungkam. Aduh, anjing lah. Sambo batal hukuman mati. Bentar. Kita pro berarti? Ya. Kita pro. Kita kontra kan? Kontra. Kita enggak suka Sambo batal hukuman mati. Kita enggak suka. Ah, kalau saya sih. Bagusan jadi. Orang hakim aja kicep. Kita siapa, Ge? Kita siapa? Saya udah feeling dari rumah, topiknya akan ini, beneran ini, dan harus pro lagi. Bagus, ini bagus sekali. Oh, saya... Anda setuju? Hah? Anda setuju? Kayaknya sih. Jangan langsung ingin ditembak gitu dong. Saya tidak ingin ada laser di jidat saya. Aduh. Batal, hukuman mati. Coba dari sampean tadi kan sudah cukup bersuara banyak itu. Anak gua sakit lagi gua. Tidak jadi, ini kita dulu aja lah ya. Iya. Kenapa menurut kami bro kita kontra terhadap ini. Ini diskon hukuman namanya ya kan? Diskon hukuman, diskon 88. Iya, kemarin kan suka ada jalan tol yang diskon tuh namanya diskon tol kan, suka ada. Kalau lebaran jalan tol ada potongan tarif namanya diskon tol. Itu diskon jalan. Diskon jalan tol. Dia ngomongnya diskon tol. Kalau diskon tol tuh kayak diskon.
bukan itu, bukan. You can see me. This is putih. Yeah. Kayak ini this is Brazil. Lebih ada kamu di daripada di sekarang hukuman ya enggak? Iya. Terus sama-sama hukuman. Iya. Nah, itu jadi gimana nih? Lu setuju malahan? Oh. Pro. Wah, parah banget sih. Ya emang parah kok aku. Emang aku parah. Emang aku parah. Batal hukuman. Masa gini nih, di sini ada satu hukum internasional yang mengumumkan tentang hukuman mati. Iya. Gua dikasih tahu sama Us. Apa Us? Apa? Hukum internasional hukuman mati yang lu cerita itu. Duh, ya Allah. Pakai main slot nih, pakai main slot. Candy Crush. Kalau nggak tidur main slot kan. Oh. Nggak semua, tapi nggak semua Us. Iya, iya, iya. Nggak semua anggota dewan seperti itu. Iya. Ntar lu juga gitu. Sorry. Jangan jauh-jauh dari caranya dari aja udah kelihatan. Iya, benar. Kamu kan udah. Oh iya. Tapi untuk topik ini. Untuk topik sampean maju ya belum tentu. Dari tadi gua lihat tuh ada orang foto jelek lu tuh nyender jenik ya. Kalau iya. Nyender tuh pas gitu. Kalau nyender cakep deh kayak cakwe ya gue. Nyender mulu kayak cakwe. Iya. Sambo dihukum mati. Iya. Gak jadi. Pro. Yes. Jadi dihukum seumur hidup. Jadi seumur hidup. Hukumannya ya, paling enggak mungkin paling tidak hakim berharap bahwa hukuman seumur hidup juga udah setara dengan hukuman mati. Mungkin. Iya. Iya. Tadi gini-gini. Ih, mungkin. Ya karena kan sama hukuman ya. Seumur hidup kan juga berat untuk kita jalanin, yeah. Ya kan? Apalagi seumur hidup sama orang yang kita enggak cinta itu berat banget loh. Oh. Bahas ini aja, Bang. Bener enggak? Iya. Enggak usah cinta. Bener. Enggak usah cinta. Karena itu kalau misalnya di misalkan ini diganti jadi seumur hidup. Iya. Dari UU 20 tahun aja bisa jadi 10 tahun. Iya. Buat yang Chandrawatinya. 20 tahun, 13 tahun jadi 8 tahun. Iya. Ini kan bisa aja kan dipotong. Lagi. Iya kan? Remisi takutnya ada khawatir akan ada remisi. Iya. Silakan. Permisi. Sorry. Iya, remisi. Tapi dia sebagai manusia dan masyarakat Indonesia tuh boleh nggak sih dipotong-potong gitu? Boleh kan? Itu haknya dia kan? Boleh. Setiap warga negara, nah, itu kan sama di mata hukum. Iya. Ya. Dalam hukumnya aja bisa dibeli begitu ya, kita bisa dari mana tahu ini dibeli? Ada yang bilang beli ya? Ada putih kalau ada santai. Santai dulu. Baju putih santai dulu. Siapa sih ini? Teman Anda. Kita teman loh. Anda harus bisa sekarang. Tapi zamannya sekarang tuh bicara dengan fakta, bukan lagi yang namanya fitnah. Kalau ketika kita berbicara harus dengan data dan fakta. Betul. Kalau kita berbicara masalah hukum, berarti apapun yang dikatakan di sini harus berdasarkan fakta dan hukum. Misal hukum dibeli, ya emang karena dibeli berapa tuh? Iya, 200. Wah, misalnya 50. Cabut dulu. Mendingan lu duduk sini kalau gitu. Lu mending duduk sini. Iya. Aku pro terhadap ini kan dia juga warga Indonesia. Semua sama. Dia juga mendapatkan keistimewaan ya. Iya. Wah, datang nih. Wah, datang ini dalam nih. Ini apa nih? Ada apa nih? Nih. Mau duduk di mana nih, Bang? Di sana gunung, di sini gunung ya. Itu beda lagi, ada beda lagi. Gimana? Kursi di sini. Udah siap apa? Siap, tim lapor, Pak, udah siap diundang. Siap. Dua kata lucu, keker kocak. Butuh acara TV. Bisa. Reguler. Kaget loh, saya kaget. Udah sering sih yang begini. Penonton bayarnya sih udah dapet ini. Bisa aja, Om Ded, gitu. Penonton bayaran. Lumayan. Gimana, Om Ded? Ini, kontra berarti kan? Oh, ini yang mana? Ini sambo. Gue padahal di sini cuma nggak tahu ini kontra Emar, gue cuma pengen deket lu loh. Oh. Enggak, ini kontra. Oh, ini kontra. Di sini kontra. Ini sana kontra, sini sewa. Oh, sama. Jadi kita kontra ya? Iya. Yeah. Kontra. Okay. Maaf, bapak-bapak. Iya. Yeah. Yeah. Ibu-ibu. Ibu-ibu, maaf. Soalnya gede banget ini. Benar emang. Ini juga gede nih. Ngaca. Maafin teman baju putih saya. Iya. Siapa namanya? Berdua. Kenal sama gua. Kontra ya? Kontra. Ya saya coba bicara ya. Iya. Maaf bapak-bapak, nama siapa? Yusril Pak. Nama bapak? Bedu Pak. Dapil 2 DKI 2 Pak. Oh Dapil 2 DKI. Oh berarti Anda nyalek Pak? Iya Pak. Oh berarti Anda ada di rezim Pak ya? Kok rezim? Iya kan akan masuk join ke rezim. Rezim, join rezim dong. Join pemerintahan. Anda kan rezim dong berarti dong? Rezim itu adalah yang sedang berkuasa. Ya, Anda kan nanti kan maunya nanti kan join ke rezim kan?
Enggak sih kalau rezim. Anda tapi maunya nanti join ke rezim kan? Saya maunya join ke rakyat, Pak. Ah, enggak. Wah. Wow. Soalnya kan keluar dari partai. Ada satu kursi di situ enggak? Ada satu kursi enggak? Belain rakyat kok pro ini. Sekarang saya tanya, apakah pengacara Sambo juga pro dengan Sambo? Tidak kan? Pro dengan Sambo. Haruslah pengacara Sambo. Bukan pro Sambonya, dia pro kepada hukumnya. Pengacaranya itu bukan pro kepada si pelaku, tidak ada yang suka, tidak ada yang membenarkan. Anda belum naik aja udah ngomongnya kayak anggota DPR ya, Pak? Iya. Tangan udah begini. Iya. Tangan udah begini. Masa kayak ngomong begini kan nggak mau gitu. Iya, benar. Bahkan bukan jadi cara ngomongnya. Parah. Yang mendefinisikan katanya ini, Anda yang mendefinisikan ini itu adalah Anda. Ya, iya. Saya hanya berperilaku. Ya. Ini adalah bahwa ini. Bapak enggak ada gini. Bapak enggak ada gini. Enggak ada gini. Nah, itulah kalau masa saya gini terus gini. Itulah kalau punya bukan sesuatu sepotong-sepotong. Anda belum lihat video fullnya. Fullnya tuh begini, Pak. Karena Anda tadi ngejelasin dulu. Masa ngomong gini gitu. Anda gitu dulu. Nanti kampanye lu gitu kan. Nanti kampanye gitu kan. Anda tadi gitu. Pilih menu. Kocok orangnya, gitu kan? Iya. Coblos kocok orangnya. Masuk di kertas suara orang gini-gini. Oh, dua tangan lo. Oh, dua tangan. Oh, ada sapi ya? Ini kan. Pegang kertas suara. Pegang kertas suara begini. Oh, bodoh kalian semua. Oh, udah mulai marah-marah. Semua porno. Apa pentingnya kami porno? Kalian selalu mendefinisikan perilaku orang. Itu maksudnya apa gini? Mau nyolok pantat kan gini kan? Oh, iya. Wah, gila sih. Wah, itu. Masa aku tadi waktu kerja begini-begini ngapain? Oh, begini-gini apa lagi tuh? Bercandaan siapa? Itu kan bercandaan lu waktu SD, Us. Iya, betul. Orang takut lagi begini disokong, slot gitu kan? Begitu. Enggak kan, misalkan di ruang rapat kan pasti kan duduknya ada di situ kan. Ada di sini. Permisi Pak Bedu gitu kan. Iya. Kan kursinya giliran lu yang mesti saya. Isi saya Pak Bedu. Kok ini masa digituin? Ya pasang. Masa lu logika dong, Gus. Logika dong. Ada logika. Masa anggota dewan mau rapat begini-begini begini. Kan enggak mungkin. Ada anggota dewan yang nonton bokep ada. Ada. Ada yang judi ada. Yang judi slot ada. Yang nonton bokep di ruang rapat juga ada. Ada. Ayo, lagi ini ada. Ya udah begini, pas orang baru begini. Makanya jangan pakai kemeja putih. Putih itu suci artinya. Sperma. Kalian juga lain dari sperma. Tahu? Sperma itu adalah cairan hina. Jangan goblok kau hina. Allah hina. Allah hina. Wah kau hina. Itu semua hina. Dari sperma. Ceritanya sperma itu hina. Nih, ini gerakannya nih. Sperma gak hina. Kitanya mikirnya hina. Ya hina. Itu dalam Al-Qur'an, dalam agama Islam. Iya. Itu dikatakan bahwa. Dikatakan bahwa. Oke. Sperma itu disebut sebagai cairan hina, makanya manusia nggak boleh sombong karena maaf, saya nggak suka kalau pejabat udah bawa agama. Oh bukan, enggak, oke. Benar. Dalam kepercayaan yang saya yakini, apa tuh? Ya apa itu? Atau saya sebut agama Islam, saya nggak mau bawa agama. Allah, kan? Saya nggak mau bercanda itu ya, nggak saya nggak mau bawa agama, tapi yang saya yakini bahwa di agama saya mengatakan bahwa sperma itu disebut sebagai cairan hina. Kenapa? Kenapa ada gini? Iya, sperma ut. Kertas kertol. Kalau begini gak bisa, kalau begini cenggol. Sperma ini bisa. Biasa di sini, biasa di sini. Sperma makan di sini. Dari kampanye, kamnya tuh kamshot. Kamshot. Dari kam. Kampanye. Kamshot. Dari kampanye. Kamshot. Karena waktu saya gini. Peju. Wah, udah parah sih. Waktu saya itu, dalam hal yang saya yakini bahwa sperma itu adalah dibilang, disebutkan dalam sebuah kalimat itu adalah cairan hina. Iya. Agar manusia tidak sombong. Kalian itu berasal dari cairan hina.
Bukan karena merasa diri kalian tuh spesial. Itu interpretasi lu menurut gua hina. Itu maksudnya tuh kayak hina manusia. Hina itu tuh menyapa. Menyapa anak yang akan tumbuh. Hina, hina gitu. Anda salah baca. Lagi pula dalam Al-Qur'an sejak kapan tulisan hina baca jadi hina? Loh, hina dibacanya hina. Hina. Terus kalau hidup jadi hidup. Loh kok hidup? Hidup gitu hidup. Betul. Hidup gitu hidup. Lah hidup 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 hidang. Hidung. Oh yang benar gimana? Anda tolonglah jangan permainkan setiap kesal. Tolong jangan permainkan kepolosan orang. Maaf ya, saya tadi masuk malah jadi Anda keserang, saya keluar karena tadi enggak tadi saya masuk jadi Anda kena. Keluar maksudnya sperma. Sperma kan ya. Udah botak keluar, sperma bener dia tuh. Bener. Para calon. Ini calon kita. Aspirasi kita. Sekarang kita bayangkan kita punya pemimpin yang seperti ini. Nanti pas lagi rapat, Pak Bedu kan belum ada tadi belum ada ngomong apa-apa nih. Iya. Boleh dikeluarin statementnya. Oh, kocokin dulu dong. Iya. Biar keluar. Kalau udah tahu, kocokin dulu dong. Udah tahu gua. Kalau mau keluar sampai sini dulu dong. Iya. Gitu. Ya Allah. Dari tadi kan dia gini-gini kan. Iya. Dari tadi kan kayak dari tadi tuh kalian tuh begini, maksudnya kan gini kan dulu. Iya. Gini. Maksudnya pijet di tengah gini kan. Enggak, astagfirullah ya Allah. Tadi WhatsApp gua. Iya. Jangan dateng, gue batal jadi caleg. Astagfirullah. Update kan dekat sama Pak Prabowo, tolong dong ngambil itu. Power abusive. Orang dalam. Tolong klarifikasi ini sebenarnya apa sih maksudnya gitu. Oh. Bener-bener ya dosa lu nih kelihatan. Udah hentai, power abusive, parah. Ya Allah, ini pada kemana sih omongannya nih? padahal sperma itu disebutkan dalam bahasa Arabnya aja nutfah. Ya. Yeah. Artinya senut-senut tumfah. Nah, ini yang mempermainkan itu ini loh. Bahasa Arab kok mempermainkan? Bahasa Arab. Sama kayak sampean tadi hidup hidup lah itu sama. Iya. Gua percaya karena bapaknya Muhammadiyah. Ya, betul. Itu dia. Ya, bapaknya Muhammadiyah. Oh, bukan New Green Tea, bukan. Bukan New Green Tea. Saya enggak hanya ngomong. Kenapa megang-megang paha sekretaris? Megang-megang paha sekretaris di sini tadi. Aduh. Gua pikirnya kemarin jalan. Gua pikirnya. Santai, Bro. Minum dulu. Gua hanya saya aja ngomong New Greedy, kenapa dipermasalahkan sih? Masa nyamain ormas sama minuman manis? Iya, manis. Ormas tuh manis. Kata siapa? Minum dulu aja. Enggak usah. Lah entar lu juga meeting di hotel juga minum kan. Salah. Meeting di hotel minum, tapi yang nuangin bukan sampean. Oh iya. Lu kan di hotel apa minumnya ada khusus. Udah ada khusus kalau setiap pagi kan namanya English breakfast. Oh. Teh. Jadi cewek-ceweknya bule. Enggak, nama minumannya English breakfast. Oh. Yang nuangin emang itu di hotel pagi udah ada English breakfast dan sebagainya. Iya, sudah. Oke, duit siapa? Wah, wow, duit gua ya. Wow, duit kita ya. Duit yang setiap tahun kita harus lapor itu. Saya belum jadi anggota dewan ya, Pak. Saya belum jadi itu baru permulaan. Nantinya enggak jadi. Pak Bedu, kesalahan pertama menurut gua. Iya. Lu awalnya itu dari tadi menurut saya. Benar. Baca-bacanya. Gua pikir kan kita coba adu argumen main pro kontra. Oh, mainnya begini, mainnya begini. Dari awal Om Deddy ngebahas gua tempur sama ormas, kan udah ngebahas backstory. Iya. Sudah ngebahas title. Gua nonton ormas, gua tahu tuh yang si sama si Regen cuman udah-udahan gua pikir. Eh, kok ngudahin rakyat sih? Loh, kita maksudnya maksudnya rakyat Bang Bedu, nonton rakyat. Maksudnya nanti kalau pro kontra itu terjadi perdebatan karena saling beradu argumen. Betul. Ya, makanya tuduh-menuduh. Lah, sekarang yang ngeluarin gigi ini siapa? Anda. Tadi kan ada. Lagi ngomongin sambung ke sperma. Anda. Gini. Jaraknya jauh loh, nggak deket. Saya dari sini loh. Anda kenapa di sini? Loh, punya Anda mana? Anda gini-gini sampai gini-gini.
segini berarti bro. Saya kok pikir. Saya kidal. Gak ada yang lurus. Jadi saya kasih tahu ya, yeah, sebagai calon pemimpin, yeah, dari seperti calon pemimpin. Calon pemimpin. Calon bukan kita semua. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Sebagai calon. Kita semua itu siapa yang di sini? Kalau dia berdiri gue serem loh. Calon pemimpin. Langsung buru-buru. Langsung pengen buru-buru klarifikasi gue. Lagi teriak, Prabowo, tolong saya Pak. Jadi gini, jadilah kita sebagai calon pemimpin seperti burung kita. Hah? Oh, jadi jadi perempuan gak boleh gitu maksudnya. Maksudnya kan perempuan yang punya burung. Kalau buat perempuan, akan perempuan tersinggung lah. Kalau perempuan punya sangkar, gak boleh jadinya. Walaupun dibutuhkan, dibutuhkan. Duduk dulu, teman-teman, duduk dulu. Oke, Bapak silakan mengeluarkan unek-uneknya. Kenapa lu di sini ya, Sri Lanjir? Lu di situ! Aku di sini sekarang bersama kalian. Kita lawan pemimpin yang zalim ini. Emang belum Pak, belum masa zalim. Sebelum Pak. Satu, nomor urut belum keluar. Ini bisa nggak jadi beneran nih, Pak. Nomor urut berapa? Nomor urut tergantung. Oh, Pak Bedu suka ngurut. Haji Naim, urut patah tulang. Sorry. Nomor urut itu ada nomor ketika nomor kita berapa dipilih. Iya, yeah, oke. Okay. Ini jadi nggak sih, Pak Omdet? Ini jadi nggak? Nggak. Tolong, nggak jadi. Apa? Maksudnya burung itu maksudnya Gerindra? Burung. Kita semua seperti burung, maksudnya Gerindra. Gerindra. Ini berarti black campaign dong? Burung kita semua itu dibutuh. Kita tuh tampil di depan ketika dibutuhkan. Tuh kan, tiba-tiba rakyat tuh ikut loh. Iya. Begini Pak, Bapak siapa? Burung. Burung itu jadi kenapa perumpamanya burung, kenapa tidak hewan lain? Banteng, pohon. Kenapa pohon? Cahaya. Cahaya. Lu cuma nanya. Cahaya amanat. Iya, yang menyinari bumi. Iya. Ini burung itu adalah kan lambang kayak simbol negara kan ada burung. Yeah. Yeah. Amerika burung, yeah. Indonesia burung. Yeah. Banyak beberapa negara yang pakai burung, nambah lagi rakyatnya. Ini bukan. Berhubung bapak-bapak semua udah kumpul. Saya pribadi di sini ingin menyampaikan sesuatu. Ingin mengklarifikasi beberapa hal. Silakan Pak. Tadi pertama, yang begini-begini itu saya bukan ngocok ya. Tapi saya senam. Karena ini ada mengutip dari beberapa potongan cuma begini-gini doang. Sesungguhnya full videonya itu begini-gini. Emang orang nggak boleh coli sambil senang nggak boleh? Kan bol. Saya kan tidak mengeluarkan kata-kata. Kata-kata Anda tadi begini deh. Anda tadi begini. Enggak, saya gini, Pak. Itu saya adukan. Nanti kita lihat ya, pada saat video nyalek, betul. Gaya senangnya, kayak gitu. Tapi ini pakai anu, bukan pakai citranya pengen baik, betul. Jadi begini sekarang. Satu hal ya, dua. Itu ternyata bukan ngocok. Bukan. Tapi adukan. Senam dan adukan. Senam dan adukan, oke. Olahraga. Nah, yang kesini. Kesini apa? Ketika kita berolahraga, keringat akan keluar dari sini, dari sini, dari sini. Tapi keringat kok warnanya putih? Saya ngomong putih. Tadi putih-putih di sini. Saya ngomong putih. Cairan hina? Setelah ini saya akan dikasih. Oke, cairan hina. Sebenarnya kita olahraga. Keringetan kan? Cairan keringet sampai dari sini. Nah, klarifikasi clear sudah ya. Cairan hinanya apa? Nah, saya jelaskan tadi kenapa disebut cairan hina. Karena kita semua berasal dari cairan hina. Jangan pernah sombong. Kita berasal dari cairan hina. Siapapun kita, apapun kedudukan kita, kekuasaan kita, lu punya uang, lu punya kuasa, tai. Tai. Parah.
kami sih jolim kayak gini. Lu mau jadi penguasa tapi lu tai. Parah. Parah ngatain penguasa tai. Parah lu doang memang. Meremehin gua. Di mana ada masalah? Di situ ada ormas tai.